Ratusan warga Desa Mekarsari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat NTB, mengambil paksa jenazah yang dinyatakan positif COVID-19. Sebelumnya pihak rumah sakit sempat melarang aksi yang dilakukan ratusan warga ini. Petugas keamanan rumah sakit beserta TNI dan Polri sempat melarang para warga mengambil salah satu jenazah. Namun lantaran jumlah warga yang lebih banyak, akhirnya petugas dan pihak rumah sakit mempersilahkan para warga untuk mengambil jenazah salah satu warganya yang sebelumnya dinyatakan positif COVID-19. Langkah ini dilakukan setelah keluarga jenazah menandatangani surat pernyataan agar bisa membawa pulang jenazah. Sebelumnya pihak kecamatan dan Polres setempat sudah berupaya memberi penjelasan jika jenazah positif dan akan dimakamkan sesuai prosedur COVID-19. Permintaan warga supaya bisa dibawa pulang, tapi dengan berbagai cara upaya kita mencegah supaya tetap mengikuti prosedur COVID protokol. Yang satu tidak diinginkan oleh warga adalah tidak bisa dimandikan di rumahnya. Itu yang tidak bisa kita kendalikan. Itu yang kami sudah berupaya terkait dengan pengambilan paksa untuk jenazah dari pihak rumah sakit juga menyampaikan bahwa ini dimakamkan secara protokol COVID. Dari rekan-rekan kami bisa koordinasi dengan rekan-rekan TNI, Polri juga berusaha, Babinsa, Babin, Kamtibmas, Kapolsek, sampai kepala desa dan camat kami berkumpul semua di sini untuk mencoba menyampaikan kepada masyarakat untuk bisa menerima sesuai dengan aturan SOP penguburan secara COVID. Namun masyarakat menolak, bahkan jumlahnya makin meningkat dan makin meningkat seperti tadi mungkin lebih dari 200 orang. Kita saksikan, jadi upaya ini memang